dampaknya itu sangat berpengaruh ya kepada pemilik kios, toko, los maupun lapak yang banyak gulung tikar. Gulung tikar karena mereka dampak dari pandemi seperti ini, ya mungkin mereka tidak punya modal, modalnya habis seperti itu. Ada berapa kios Pak yang tutup? Kira-kira kita kurang lebih lah di atas 50 kios. Itu juga bervariasi ya, baik dari lapak, kios, toko. Mereka ini tutup dikarenakan apa Pak? Ya mungkin karena tidak ada modal. Tidak ada modal yang mungkin modalnya juga habis ya. Karena sekarang ini kita lemah kan, ada lemahnya ekonomi ya daripada masyarakat seperti itu. Ada nggak Pak keringanan yang diberikan oleh Disperindak kepada para pedagang yang di lingkungan pasar? Ya kalau misal keringanan ya kita terbaik dari yang sewa aja, sewa lahan dan bangunan, sewa, kalau menurut kebijakan dengan cara diangsur ya kepada mereka. Ada juga harus ada kebijakan kalau mau membayar secara langsung terkait masalah sewa lapak itu kan mereka keberatan, makanya kita menurut kebijakan secara diangsur semampu mereka. Siap, harapannya sendiri Pak? Ya harapan saya sendiri mudah-mudahan pandemi seperti pandemi COVID-19 ini berakhir.